Jadi apa yang menarik tentang sindiket ini ialah tentang modus operandinya. Tentang sindiket yang pertama tadi, sindiket ini telah menerbangkan kaldai-kaldai dadah ini daripada Sarawak dan ditempatkan di hotel-hotel 5 bintang di sekitar Kuala Lumpur. Dan di hotel-hotel tersebut, pembungkusan telah dibuat untuk memasukkan dadah-dadah ini dalam kotak-kotak tertentu untuk dijadikan sebagai bagasi untuk dibawa melalui KLIA ataupun KLIA2 ke Sarawak. Modus operandi yang kedua, ini adalah menggunakan orang tempatan, orang-orang daripada Semenanjung. Mereka ini ada yang telah pun tinggal di Sarawak dan ada yang tinggal di Semenanjung, yang mana berulang-alik di antara Sarawak dengan Semenanjung dan membawa dadah-dadah tersebut. Daripada siasatan awal kita, mendapati sindiket yang kedua ini telah berjaya membuat penghantaran ini sebanyak 28 kali. Ya, 28 kali semenjak tahun 2017. Dan setiap penghantarannya, dia menggunakan 1 hingga 3 orang kaldai-kaldai dadah ini. Jadi sindiket ini telah lama beroperasi dan pihak JSJN tidak akan berhenti setakat ini. Kita akan meneruskan usaha-usaha untuk memerangi dadah ini secara habis-habisan, dan kita tidak akan berkompromi dengan sesiapa juga, walaupun yang terlibat ini, yang bersekongkol ini adalah terdiri dari pegawai-pegawai polis.